Halo guys, kita kembali lagi dengan saya Presiden Semut di channel perusahaan UIR. Oke guys, kita terakhir upload video mungkin 2 minggu yang lalu ya. Udah lama guys. Aku minta maaf sebelumnya itu karena aku lagi nikah tanggal 2 Oktober. Jadi 2 minggu ini aku gak bisa upload video. Ya gitulah, sibuk-sibuk gitu. Tak maaf ya guys, sama aku trouble pas lagi buat video akad itu, jadi nggak sempat live streaming di YouTube, malah live streamingnya di IG. Oke, kita kali ini bakal ngebahas soal dua bangunan baru, yaitu kok musiknya nggak kedengaran ya. Nah, ini update baru ya mungkin ya. Update baru yang tanggal 4 Oktober itu mungkin musiknya jadi nggak terlalu kedengaran ya. Tapi suara tombolnya itu kedengaran banget. Kalo batuk-batuk guys. Udah penuh ya. Ini musiknya. Oh ini aja deh, dikurangin. Duh, masih keras. Aduh, batuk. Oke, lanjut. Pertama adalah Underground Cave. Underground Cave itu adalah bangunan bla 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 bla. Pokoknya bangunan lah, bangunan. Bangunan buat ini, buat tempat event. Jadi di Underground Cave ini adalah tempat untuk event 4 jenis. Yang pertama adalah event sale. Ini tiap hari Selasa. Kemudian event evolusi tiap hari Rabu, event special end tiap hari Kamis, dan event serangga insect tiap hari Minggu. Oke, kita pertama event sale ya. Jadi di sini tuh ada ranking, jadi kayak ada sistem ranking. Aku ini waktu itu aku lagi ini ya, lagi libur ya. Lagi libur, jadi aku nggak sempat main, otomatis aku nggak ada rankingku di sini. To challenge, nah di sini, jadi sel ini ya. Nanti aku jelasin. Nah, pokoknya jadi pengaruh di sini, pengaruh di sel mana ya? Nah, pengaruh di sel ini, kalian buat meningkatin ini buffnya ini, buff sel itu. Nanti aku jelasin ya. Kita fokus ini dulu. Jadi pakai atribut ini. Jadi atribut ini dipakai atribut itu buat meningkatkan kekuatan dari semut kita, dari pasukan kita gitu. Nah itu, ini semuanya sama kayak gitu, cuman bedanya adalah atributnya. Kalau yang di evolusi adalah atribut yang didapatkan dari evolusi kita. Evolusi di sini, misal ini loh, contoh semut penembak gitu kan. Misalnya kan nambah 10% damage, nambah critical 30%, nambah batuk. Sorry. Nambah damage 18%. Nambah 30% dan sebagainya. Jadi ini termasuk ini juga nambah HP ya. Kemudian ini juga termasuk. Jadi termasuk semua guys. Kayaknya ini juga termasuk ya. enggak deh, 30 120. Oh ya, termasuk kayaknya, termasuk. Jadi upgrade kita lihat saja ya kalau gitu. Kita coba ya, termasuk enggak yang dari APC. Lihat apa ya? Yang murah saja ya. Pertahanan penjaga nambah 3% enggak? Pertahanan penjaga ya. Pertahanan penjaga. Penjaga guardian ya. Guardian defense 121 ya. 121 121 121. Nambah enggak? Doh, habis.
121 121 Guardian. Iya, nambah. Jadi di APC kalian di sini 4 APC ini, saat Convoy Pro, Convoy 2, Convoy 3 itu menambah atribut di situ yang paling banyak nyumbang atribut di evolusi challenge. Kemudian di special challenge ini adalah dari special end kalian. Soal nih. Mana ya, shooter? Shooter 11 kok shooter damage aja. 187. Jadi kenapa sama semua ini? Karena yang aku tingkatkan semuanya adalah tipe netral. Nih loh. Ini kan nambah 30% nih gitu. Semua unit gitu, semua unit. Semua jenis unit. Karena itu penting untuk menggunakan tipe universal gitu. Itu bagus banget. Misal kalian tingkatin acit. Ini kan hanya khusus untuk semut penembak. Jadi dia nggak meningkatkan semut yang lainnya. Nah, coba kita kasih contoh ya. Nambah apa ya? Ini kok 400 sih. Nambah 3% nggak? Bagian pertahanan ya, pertahanan. Nambah 3% nggak? Bagian pertahanan. Coba ya. 115 ya defense-nya, 115. 115 115 115. Wih, mana tuh? 115. Set, kalau ini dulu ya. Nambah ya. 115 berarti nambah 2,5%. Berarti yang nambah itu dari sininya, guys. Sini nambah, sini nambah, sini juga nambah. Oke. Jadi skill 3, 4, 7 yang berpengaruh. Jadi itu untuk berlaku untuk seberapa banyak. Ini kan aku cuma 3 nih. Misal kalian ada yang lain lah. Misal contoh Acit atau JJ itu. Misal kalian buka ini. Coba aku contohin ya. Kan pengen JJ itu. JJ. Nah, coba ya. Tadi kan berapa ya? 115 tambah 225. Ya, 1117 lah. 115. Ya, 117,5 tambah 7. Tambah 7. Nah. Coba. Set 5. Oh, enggak masuk, guys. Soalnya maksimal cuman bisa masukin 5. 5 yang aku masukin itu ini 1 2 3 4 5. Jadi Jack Jumper enggak terhitung ini. Slim Archer. Contoh Acit aja ya. Aku buka lagi ya, sorry. Oke, kita buka. Nah, pasti nambah. Kan nambah tuh? Defense-nya cuma nambah shooter. Soalnya Slim Archer itu dia tipe shooter. Jadi yang cuma nambah dia cuma nambah shooter nih. Pertahanan semut penembak itu doang. Jadi enggak nambah guardian, enggak nambah apa. Jadi paham ya? Paham bagian special end ya? Kayak cuman 5 aja. 5 semut terbaik kalian upgrade penuh full. Yang skill 3, 4 sama skill 7-nya itu doang. Kemudian yang terakhir insect. Insect itu adalah dari serangga ya, dari serangga kalian. Nah, ini serangga ini dia dimasukin 5 juga ya. 5 juga, 5 serangga. Jadi kalian pilih serangga mana yang terbaik. Aku kebetulan pakainya 1 yang ini, 2 kemudian ini 3 3
4, 5 ya. Jelek-jelek lah serangga-ku. Jadi aku pakainya 5 juga, 5 serangga, 5 apa 4 itu, pokoknya 5 lah. Misal aku upgrade ya. Enggak tahu mana ya. Nambah apa itu? Shooternya, shooter aduh, enggak bisa nih. Ini sudah jam berapa nih? Oh, masih aman. Pokoknya 5 aja, 5. Jadi kalau tadi smooth spesialnya cuman 5, serangganya juga cuma 5, pilih yang terbaik. Misal ya ini. Sama ini. Usahakan pilih yang tipe universal. Atau tipe shooter. Karena kalian kan pengguna shooter. Tapi bagusnya universal ya. Cari yang universal kayak ini loh. Dia semuanya semua tentara. Semua universal atau tipe shooter. Itu aja. Oke, selanjutnya adalah bangunan ini. Udah ya, udah fix ya, udah lengkap ya. Ini nggak bisa di-upgrade bangunannya. Duh, aku batuk-batuk guys. Sorry. Kemudian bangunan sel. Ini sel ada 6 jenis. Itu bisa dibeli 2 cara. Yaitu beli pakai uang, top up, sama beli di Aliansi Store. Beli. Bebas kalian beli mau mana, ini sama saja. Jadi kalian cuma bisa beli ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Cuma satu aja. Setelah kalian sudah punya satu, masing-masing satu, kalian tinggal di level up saja. Level up itu incense. Ini kalau pakai ini, kalau tuh aku nggak bisa contohin ya, karena sampai enggak? Oh, sampai guys. Berarti bisa contohin satu ya. Contoh aja, sa cap cip cup kembang kuncup. Pilih mana yang mau dicup. Bebas sih. Mau mana aja terserah. Oke, yang aku saranin buat di level up itu adalah ini dua. Shooter attack sama ini. Yang memberikan efek shooter attack. Defense gak usah, attack saja. Karena attack itu bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan saat event-event. Jadi damage itu yang utama, defense itu kedua, health ketiga gitu. Jadi aku mau upgrade yang ini saja. Startup. Oh, sudah lengkap ya. Ini mau tak upgrade startup. Jadi startup itu meningkatkan ini ya. Nambah 2 kali lipat sini. Biayanya 12 miliar, 12 juta, 12 M. Oke, startup. Ingat yang di startup cuma 2 ya, yang paling utama, yang the mag itu sama yang ini. Startup. Oke. Okay. Ini yang utama. Kemudian yang kedua adalah setelah ini di startup, nanti disimpan lagi ya buat startup kemudian. Butuh 200. Bang, kenapa nggak di startup semua gitu? Jangan. Kalau ini sudah startupnya sudah maksimal, baru yang lain. Tapi ini boleh kalian mau level 2-in nggak masalah. Kayak di enchant gitu. Tapi saran saya nggak usah. Fokus aja ini. Enchant ini salto. Contoh.
bangsat gitu tuh. Ha. Nanti nambah store, guys. Nambah 7% lumayan, guys. Oke. Okay. Jadi kalau kalau sudah sampai bintang 8 nih, ini nambah 50%, guys. Gila tuh. 50% ada 2 nih. Berarti nambah 100% shooter tank. Wah, parah, guys. Bagus banget. Jadi fokus aja nih dua ini. Itu saran saya, fokus ini dan rajin-rajin buat dapatin aliansi ini poin, karena belinya pakai toko aliansi. Beli ini loh. Buat syarat incense dan sama cari ininya, nukleusnya. Nukleusnya ini carinya ini yang ini dia itu sehari cuman bisa dapat 20 maksimal. Itu kalau dari Lizard ya. Dari Lizard. Nah, ini. Jadi dapat nukleus ini bonus buruan. Ini bisa 2 kali, bisa 10 kali kita dapat 10 kali serang ini dapat ini. Itu mungkin didapatkan biasanya dapat antara 10 sampai 20. Kita 10 kali serang cicak gitulah. Paling banyak 20 kalau dari serang cicak. Itu yang pertama, cara dapat nukleus. Kemudian yang kedua, cara dapat nukleus adalah beli first di sini bisa juga. Ini tuh tiap hari ada ya. Kalau nggak salah 20 apa? 20 nukleus tiap hari dijual pakai poin epotik fungi atau beli di sini. Tapi ini cuma bisa dibeli 1 kali saja. Nanti kalian kalau sudah mencapai poin ini, kalian bisa beli nukleus seharga pakai ini juga. Beli nukleus, beli semua. Kalau speed up jangan dulu dibeli. Kali kita nggak tahu seberapa langka ini fangkung ini. Jadi beli itu ya, yang kalian beli adalah utama ini, kemudian ini nukleus telur, nggak usah nukleus telur sama sel, nukleus telur sel sama fragmen. Itu ya, nukleus telur sel sama fragmen, nukleus telur sel sama fragmen. Cuman itu aja yang kalian beli. Yang ini nggak usah, pasir tanah nggak usah. Oke, sampai situ aja video kali ini. Kayaknya sudah hampir jumatan ya. Oke, aku minta maaf ya karena lama upload. Nanti ntar malam aku bakal upload aliansi ekspedisi ya, karena kebetulan lagi aliansi ekspedisi 9 jam lagi. Aku lagi di Wita, jadinya jam 9 malam. Kalau WIB itu jam 8 malam ya. Tiap hari Jumat itu aliansi ekspedisi. Nanti ntar malam aku jelasin sama sekalian kita aliansi ekspedisi. Oke? Okay? Ya, doakan semoga diizinin sama istri. Oke, terima kasih. Thanks buat support kalian. Maaf karena lambat upload. Aku minta maaf juga karena tidak bisa live streaming YouTube karena trouble. Aku juga minta maaf karena banyak yang komen yang gak sempet aku balas gitu. Karena memang sorry, aku lagi honeymoon, lagi bulan madu itu padat banget. Apalagi sebelum menikah dan setelah nikah itu padat. Nah, harap dimaklumi ya, belum masalah pekerjaan ya dan lain-lain sebagainya. Oke, see you to next video. Bye-bye.